Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sambungnya perbincangan kita dalam tafsir juzuk yang ke-28. Surah yang ke-59 dari awal ataupun surah yang kedua, Suratul Hasyri, surah yang kedua dalam juzuk yang ke-58 ini. Kita sambung bermula dari ayat 11. Bermula dari ayat 11, iaitulah kisah masih lagi berkisar tentang kerana buah-buah Yahudi yang bergabung dengan munafikin di Madinah untuk nak menyusahkan umat Islam dan menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dari ayat 2 ayat 11. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Kita ayat kita ni masih lagi berlega dengan Yahudinya, dengan munafikin, khususnya dalam isu kaitan dengan Bani An-Nadir di Madinah. Alam tar ila alladhina nafaqu, tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap sikap orang-orang munafik itu? Wapuk munafik ni dia panggil kumpulan ta'malu fi zalam, kumpulan yang dia buat kerja dalam gelap. Orang panggil kumpulan hitam, buat kerja dalam gelap. Kerja dia nak meruntuhkan keharmonian umat Islam di Madinah dan nak menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta nak menimbulkan perbalahan di antara kabilah-kabilah yang telah bersatu. Siapa dia bos dia? Big boss dia, ketua besar dia, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Mana nota? Buku kertas mana? Tulis nama ketua Abdullah bin Ubay bin Salul. Setiap pelajar kena ada buku buat catatan apa yang kita belajar, ataupun paling tidak pun beli kitab sendiri catat apa yang di kita belajar ni, ada maklumat untuk jadi bekalan
kita nak tadabbur Quran, kita nak baca. Biar Quran ni jadi satu naskah yang kita simpan seumur hidup, insya-Allah. Bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni ada sab'atun aw samaniyatun miru'usin nifaq. Ada 7 atau 8 orang lagi kepala-kepala munafik yang duduk merancang. Hari-hari dia duduk buat kerja konspirasi, buat perancangan sulit, perancangan jahat. Kerja dianya nak merusakkan umat Islam, lakin duna jadwa, tapi mereka tidak berhasil. Allah Ta'ala gagalkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia pergi kata ke siapa? Tengok puak munafik ini, dia pergi kata ke siapa? Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahli alkitab. Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka dari golongan kafir, yang kafir dari kalangan kaum Yahudi, ahlul kitab. Allah Ta'ala gambar dalam Quran ini dengan perkataan li ikhwanihim, bagi saudara-saudara mereka. Kalau kata saudara ni rapat kan. Sebab apa? Ayat ni nak lawan dengan ayat yang kita doa semalam, ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Dalam ayat 10 ada ikhwan, ada saudara-saudara kami yang kita doakan kepada mereka supaya Allah Ta'ala ampunkan, dan juga kita doakan supaya Allah Ta'ala hilangkan perasaan tak baik kepada saudara kita. Mari dalam ayat ini Allah ulang balik, munafikin pun ada saudara juga. Siapa ya saudara munafikin? Puak-puak kapi ahlul kitab yang berlegar di Madinah Al-Munawarah. Maka munafikin telah membuat satu perancangan jahat dalam gelap untuk nak merusakkan hubungan ini. Maka Allah Ta'ala gambarkan di sini, ikhwan, saudara. Mereka kalau nak kira dari sudut keturunan, bukan keturunan mereka. Sebab Yahudi bukan orang Arab, dia mari daripada Syam. Mengembara-mengembara duduk di Madinah. Ana ada cerita dalam buku Madinah kita ni, alhamdulillah, asal penduduk Madinah mari dari mana. Kemudian dia ni mari daripada Bani Israel. Mari daripada Bani Israel, bukan daripada apa ni, daripada Arab. Cuma disebut saudara mereka di sini kerana kanu hulafa. Hulafa maknanya dia panggil ada perjanjian. Perjanjian damai, kerjasama, perjanjian, kalau bahasa kita sekarang ini perjanjian pakatan di antara munafikin dengan puak-puak kafir ahlul kitab untuk nak menghancurkan masyarakat umat Islam. Itu kerja dia, perancangan-perancangan ini, pakatan-pakatan ini sudah ada daripada dulu lagi, perancangan jahat seperti ini. Dan mereka ikhwatun lahum fi syarr, saudara mereka di dalam merancang kejahatan. Saudara mereka dalam mana? Dalam bab kejahatan. Wa fi harbillahi ta'ala wa rasulihi, dan juga untuk memerangi Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia lawan orang mukmin, ada saudara orang kafir, puak-puak munafikin dengan kafir ada juga saudara. Al-ukhwatul batilatul fasidah, saudara yang batil, yang jahat, na'uzubillah. Maka Allah Ta'ala gambarkan perkataan munafik ini kepada ahlul kitab. Kita kena ingatlah bahawa setiap zaman, setiap masa ini akan ada kumpulan-kumpulan yang akan berkumpul bersatu untuk nak menyekat kemarahan umat Islam semua, seluruh zaman. Mana pakatan ini akan ada di mana-mana. Kita pilihlah kita nak berpakat dengan siapa. Kalau pakat dengan kafir yang akan memberi tekanan kejahatan pada umat Islam, maka itu pakatan jahat nama dia. Pakatan jahat. Jadi kita kena hati-hati dengan semua kumpulan-kumpulan yang kita buat. Bukan semua yang kita boleh berpakat dengan mereka, sebab mereka ada agenda yang tersendiri. Masya Allah, tabarakallah. Puak-puak ni, kita akan tengok, dan Allah Ta'ala gambarkan puak Yahudi ni bagaimana mereka, dia bukannya bersatu pun, dia bukannya, tapi oleh kerana nak menentang Islam, mereka sanggup ketepikan perbalahan-perbalahan lama puak dia, 20 tahun dia duduk balah, tapi boleh bersatu untuk kerja, satu kerja. Dia panggil ada satu agenda besar di dalam perancangan mereka. Maka
perkataan Yahud munafik ini dia kata di mana? Dia kata dalam perjumpaan sulit di antara sama-sama dia ketika nak berhadapan dengan apa ini amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak Bani Nadir. Yang jahat ini Yahudi yang jahat ini munafik ini pergi hasut dia. Konon-kononnya munafik ini dia kata apa? Dia kata dia sudah ada 2000 tentera. Oh. Alfaini muqatil mujahhaz mudarrabina mujahhazina bi aslan. Dia ada 2000 tentera yang terlatih mempunyai senjata yang cukup. Kamu Bani Nadir lawan tetap lawan. Oh, ni ayat dia. Lawan tetap lawan. Ha, ingat molek. Ada dah geng-geng lawan tetap lawan ni sudah ada. Maka dia mari bisi, dia kata apa? Dengar ni. Kata-kata nak menenangkan hati Bani Nadir munafik gimai kata apa? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada. Puapa munafik kata ke Alkitab, sesungguhnya jika sekiranya kamu dihalau keluar dari Madinah, geng jangan bimbang. Kalau Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, halau kamu keluar dari Madinah, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu. Oh, yang kemahin punyalah perjanjian pakatan mereka ni begitu hebat, nak keluar bersama. Tak akan duduk kami di Madinah. Oh, tu dia. Akan bersama-sama kamu. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Oh, kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapa pun untuk menentang kamu selama-lamanya. Mana kita tidak akan taat kepada Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja. Oh, yang pentingnya kita sudah ada ikatan, sudah ada perjanjian, sudah ada pakatan untuk lawan dia. 2000 tentera dalam tangan. Ha. Buah besar buat Yahudi ni. Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan sekiranya kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu. Oh, mana kalau Muhammad keluar kamu, kami keluar sekali. Kalau dia perang, 2000 kita ada tentera, jangan bimbang. Oh, buah besar. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Oh. Allah Ta'ala sebut di sini lakazibun, nak lawan dengan ayat 10, ulaika humus sadiqun, kan? Ayat yang 8 tadi, ulaika humus sadiqun. Hak ni kazibun, umat Islam sadiqun, yang benar. Inilah pertemuan kita antara hak dengan batil, antara yang benar dengan pembohong, kita lawan. Antara mukmin dengan munafik, antara Islam dengan kafir. Itu perlawanan yang tak habis-habis daripada dulu sampai bila-bila. Oh, sedap dia. Dia punya janji manis, kata orang tak. Janji manis. Kita lawan, kamu jangan bimbang. Oh. Tengok ayat 12 apa sudah jadi. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Allah dedahkan tembelang mereka. Demi sesungguhnya jika orang Yahudi itu dihalau keluar dari Madinah, ha, apa jadi? Mereka, si munafik, tidak akan keluar bersama-sama dia. Mereka nak keluar buat apa? Dia sayang harta benda dia. Dia sayang rumah tangga dia. Dia sayang kepada apa yang mereka ada. Dia bukan ada perjuangan. Dia ada kejahatan. Yang dia adanya pakatan jahat, bukan ada perjuangan. Nah, kita orang Yahudi ada juga perjuangan dia je. Oh, ni buat Yahudi munafik. Tak. Eh, lepas dia berunding dengan munafik, esok dia bagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, nak kata apa? Allahu akbar. Kalau mereka dihalau keluar, puak munafik tak akan keluar. Ini Allah Taala sebut mereka. Yashhadu innahum lakadzibun, mereka adalah pembohong. Wala in qutilu la yansurunahum. Dan demi sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik itu tidak akan membela nya. Tak ada bela.
dia buat besar-besar. Wala in nasaruhum layuwallunnal adbar summa la yunsarun. Dan jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka semua Yahudi dan munafik akan melarikan diri. Kemudian mereka semua tidak akan mendapat pertolongan. Andai kata puak-puak munafik gitu loh sungguh orang kafir, maka jawabnya dia sekali kena halau keluar daripada Madinah Al Munawwarah. Kata apa? Tak sedap buat. Jadi maka Allah Taala sebut yashhadun. Allah kata aku saksi puak ni pembohong besar. Buah hangi, orang lain kata dah. Buah hangi kecik besar. Tapi penipu. Na'udzubillah. Tengok ayat 13. Allah gambarkan sifat mereka dengan Islam. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kerana sungguhnya kamu orang mukmin, orang Islam, ini dia panggil mukjizat Al-Quran. Allah Ta'ala bayangkan ala-ala ayat ini, takbirkan dengan hakikat yang begitu jelas bahawa syaksiah, sifat peribadi orang mukmin itu ditakuti oleh puak kafir. Itu yang sebenarnya. Dalam hati mereka sangat ditakuti lebih daripada Allah. Ini masalah kita. Puak munafik, dia takut ke orang mukmin lebih daripada takut pada Allah Ta'ala. Sebab kalau dia takut pada Tuhan, dia beriman. Hari ini dia bukan takut ke Tuhan, dia takut ke pedang. Takut Nabi SAW ambil tindakan. Takut sekat dia punya bantuan. Projek-projek tak dapat, maka dia bermuka-muka. Ini dia bagi masyarakat golongan yang ketiga dalam masyarakat Islam, iaitulah golongan yang berpura-pura, yang disebut dengan nama kafir ataupun munafik, yang menyembunyikan kekufuran mereka, menzahirkan Islam. Ini antara kumpulan yang susah. Sebenarnya mereka takut siapa? Takut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut pada orang beriman, takut pada Sayyidina Umar, dia takut ke Tuhan. Kalau dia takut pada Allah, tentulah mereka akan beriman. Allah kata apa? Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Pasal itu dia panggil al-fiqhu, iaitulah tentang kefahaman. Tanda pelajar. Kita ni ada dua, satu dia panggil pengetahuan biasa, dia panggil ma'rifah, ilmu yang kita dapat. Tapi satu lagi Allah Ta'ala beri al-fiqhu, makna kefahaman. Al-fiqhu itu iaitulah al-ma'rifatul qalbiyatul batinah, ma'rifah yang Allah campurkan dalam hati yang tersembunyi dalam jiwa kita. Itu dipanggil fiqh. Karena itu Nabi kita selalu sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Muawiyah, Nabi kata apa? Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka diberinya kepahaman di dalam beragama. Diberi kepahaman dalam agama. Dia tak kata Allah Taala kata beri sijil, beri ilmu sajalah. Al-fiqhu adaqu minal ilm. Kepahaman itu lebih halus daripada sekat-sekat ada ilmu. Ramai orang ada ilmu, tapi beramalnya tidak. Kalau tanya orang yang duduk sarapan, pak cik tahu ke tidak kelebihan solat sarapan? Oi, tahu. Tahu ke tidak kelebihan? Pergi tanya hotok mari masjid. Tahu ke tidak kelebihan solat Jumaat? Oi, tahu 27. Perginya tidak. Itu dia panggil ada ilmu. Tanya pelajar-pelajar kita ni, zikir waktu pagi baca ke tidak? Mengantuk. Pada ilmu tahu dah kelebihan. Kan? Berapa kali diulang zikir pada waktu pagi dengan petang ni diibarat seperti baju besi perisai yang kita nak lawan syaitan, nak lawan jin, dan juga benteng kita daripada api neraka. Tak nak baca juga.
Sebab tidak ada al-fiqh, tidak ada makrifah qalbiyah yang kita menjiwai, merasai betapa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang sunat, dengan bacaan-bacaan maksur yang diambil daripada Nabi, daripada Al-Quran dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kenal Allah Taala dengan haqqal makrifah akan menjadikan dia ni turisu al-khasyah, menjadikan dia ni seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa malaikat dikira makhluk yang sangat terbaik? Kenapa? Sebab la ya'sunallaha ma amaruhum, langsung mereka tidak derhaka kepada Allah Taala. Sebab malaikat ni kenal Allah Azza wa Jalla sungguh-sungguh. Tak pernah derhaka dia. Mari pula buat syaitan, buat iblis derhaka terus kepada Allah Taala. Mari manusia on off. Ada yang taat, ada yang derhaka, ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka ayat ini terpakai kepada dua-dua kumpulan di Madinah, Yahudi dengan munafik. Yahudi pun takut pada orang Islam sebenarnya. Yahudi takut pada orang Islam kerana tu dia tak berani nak berdepan. Puak-puak Yahudi ni zaman dulu sampai sampai kiamat, dia tidak berani berdepan dengan orang Islam secara depan. Tengok dalam ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifat mereka. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana, illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Tanda ini dia panggil sifat ahlul kitab ataupun Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu dengan keadaan bersatu padu, dengan pakatan yang mereka lakukan sekalipun, tidak berani memerangi kamu secara terang-terangan. Tak mari dia secara terang-terangan, mereka tak berani. Illa fi quram muhassanatin, melainkan di kampung-kampung, di negeri-negeri yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Hei, ingat tak dalam peristiwa ini Bani Nadir berapa kota dia ada? Hah? Kubu pertahanan dia ada 6 kubu pertahanan yang mereka buat, yang dia confident mereka akan mampu untuk nak menghalang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dalam kota. Hak luar munafik janji 2000 alfain. Sedap hati. Allah Taala bagi tahu kepada kita para pelajar tanda, ini fakta sejarah dia kata, fala tajidu fi tarikhil yahud. Dalam sejarah Yahudi tidak ada dalam sejarah mereka bertempur secara berdepan, tak ada. Dalam sejarah Islam lepas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak-puak Yahudi tak akan berperang secara berdepan. Yang berdepannya as-salibiyin, puak-puak Kristian Salibiyah. Ini lawan. Melawan dengan Sultan Salahuddin, berlawan dengan orang itu, berlawan orang ini, akhir sekali jatuhnya Andalusia. Ya, itu semua puak-puak Salibi, bukan puak Yahudi. Yahudi min wara'i judur, duduk di sebalik tabir. Tak berani. Maka Allah Taala kata illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Itu dia panggil bahasa istinaf. Bahasa baru, mereka ada juga berperang tapi di sebalik tabir. Di mana mereka ni protokol zuhama'ul yahud, mereka ni pakar dalam bidang perancangan dan strategi. Strategi perancangan duduk Yahudi. Dia boleh menguasai Rumah Putih, dia boleh menguasai sana, boleh menguasai sini, tapi di sebalik tabir. Dia akan laga kena. Kita ni belaga sama-sama kita. Orang Arab belaga sama dia. Yahudi ni duduk buat remote control, kata orang. Nah, ini panggil dia punya bari'una fil kaidi wal makri wal kitami wara'i judur. Mereka hanya merancang, membuat perancangan-perancangan, hela-hela untuk nak melaga-lagakan untuk berperang. Tapi Yahudi penakut. Allah Taala sebut dalam ayat 14, ini penyaksian daripada Allah, illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Allah kata apa? Ba'suhum bainahum syadid.
Sebabnya permusuhan di antara sama mereka amatlah keras. Dia balas sama dia kuat. Yahudi dengan munafik dia bukannya boleh join sekali. Tapi bila dia berpakat, buat pakatan, boleh duduk sekali. Macam zaman kita ni, bila kita tengok apa ni, Hilf, kumpulan-kumpulan ni, dulu ada Soviet Union, kamu ada USA, kemudian ada pakatan-pakatan lain. Kita tengok kepala-kepala pakatan yang duduk sekali semeja, duduk tersengih-sengih buat perancangan strategi tu, dulu macam mana? Tengok video-video lama, hok ni kata, hok ni macam-macam, hok ni kata, tapi dia boleh abaikan semua benda tu kerana ada perancangan jahat yang telah mereka rancang untuk nak menyusahkan umat Islam. Contohnya, maka mereka boleh duduk sekali. Ingat. Allahul musta'an. Allah kata apa? Ba'suhum bainahum syadid. Engkau menyangka mereka bersatu padu, engkau, sebabnya permusuhan antara mereka amat keras. Dia balah kuat, balah lama berpuluh tahun. Ada yang masuk penjara, ada yang keluar penjara. Perbalahan ini bukan main-main. Tapi bila dia buat satu kumpulan, kumpuluk, kelompok ataupun pakatan, tahsabuhum jami'a. Sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Sebenarnya demikian, engkau menyangka, tahsabuhum jami'an, engkau menyangka mereka bersatu padu, mereka bersepakat sungguh-sungguh, sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Hati-hati, orang-orang yang buat pakatan-pakatan ini, kalau ideologi berbeza, kepahaman yang berbeza, halau tujuh perjuangan yang berbeza, kita kata pakatan yang cukup rapus. Pakatan ke, perikatan ke, barisan ke, rapuh belakang, sebab mereka tidak ada akidah. Bila tidak ada akidah perjuangan, maka dia rapuh. Tapi bolehlah, tahsabuhum jami'an, kamu anggap mereka ini bersatu, berpakat. Tapi sebenarnya Allah kata apa? Wa qulubuhum syatta. Hati mereka berpecah. Orang panggil keluk kelik. Pagi ni sokoh ni, kongres petang ni sokoh ni pula. Esok lain pula, esok lain pula. Kalau kita ditengok dalam medan perjuangan, perjalanan di Malaysia, kita boleh tengok. Sekali-sekali dengan sini, sekali sini, sekali lompat sana sini. Ini untuk semasa. Tapi kita balik pada ayat kita, jangan diulah yang baru-baru ni susah, kan? Ada pro dan kontranya. Maka yang penting kita belajar ibrah daripada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada perjuangan, tidak ada di atas dasar akidah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersatu, mereka berpakat, tapi hati tidak bersatu. Kata di bahasa Melayu kata, tidur sebantal, mimpi lain-lain. Nah, ini bahasa dia. Jadi kita kena hati-hati, hazar, berjalan di atas macam jalan, di atas duri, di bawah kepanggil berjongkit-jangkit, meniti di atas titian yang rapuh. Allah gambar di sini, ba'suhum bainahum syadid. Padahal dia balah kuat buat dia tu kan. Khilafatum fima bainu syadidatun. Kita jangan percaya lah. Mereka bersatu di atas dasar, di atas dasar apa? Di atas dasar kepentingan, agenda tertentu. Bila dapat, berebut. Allahu Akbar. Jadi mereka ini qabailu ahzab wa jama'at, macam-macam. Puak Yahudi pun berapa kumpulan dia ada. Puak-puak apa ni, munafik ni pula ada kumpulan dia pula. Maka zaman kita ni ada ahzab tu, ada kanan, ada kiri, ada kumpulan macam-macam. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah kata apa? Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya, yang memberi kebaikan kepadanya. Tengok ayat yang pertama, ayat 13, Allah kata qaumun la yafqahun. Mereka tidak faham, tidak ada faqah, tidak ada ma'rifah qalbiyah yang menyebabkan dia takut pada makhluk, tak takut pada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat 14, qaumun la ya'qilun, Allah kata mereka ni buah-buah tak ada akal. Sebab apa tak ada akal? Sebab dia tak boleh mikir molek. Walhanya puak munafikin dia nampak kebaikan yang dibawa oleh Nabi SAW.
Dia nampak pentadbiran Rasulullah SAW sangat telus, sangat baik. Lunak dengan semua puak. Puak Yahudi ke, Nasara ke kalau ada di kawasan itu. Apa-apa kapi. Nabi kita bukannya zalim. Nabi kita berjalan dengan penuh keadilan dan ketelusan. Tapi apa boleh buat? Mereka tidak faham. La yaqilu, tak berfikir. Tak ada otak yang baik yang boleh berfikir. Ia menyebabkan mereka takut kepada makhluk, tak takut kepada Allah. Dan mereka tidak boleh menerima keadilan yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini sekali lagi mengajar kepada kita iktibar kepada kisah Bani Nadir, bahawa puak Yahudi ini bila-bila pun jangan percaya. Satu lagi kumpulan keluk-keluk ni nama dia munafikin, jangan sangat-sangat berhati-hati dengan mereka. Kita nampak mereka apa ni bersatu, sebenarnya tidak. Tadi kata kita umat Islam kalau tidak bersatu, kalau tidak ada kesatuan fikrah, wahdatul ummah, kekuatan umat kita ni, kita juga akan dilanyak, akan diganyang oleh mereka. Itu dia panggil ibrah yang kita boleh belajar daripada kisah Bani Nadir. Maka jangan sekali-kali kita tafarruq wa tanazuk, duk balah sama kita. Kalau umat Islam balah, hilang kuasa. Contohnya orang bukan Islam menggunakan kuasa, kejap-kejap buat benda ni, kejap budak ni. Bila kita boleh kuasa, kita pula balas sama kita. Jawabnya Allah Taala kata wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, la tanaza'u, jangan duduk balas sama kamu. Apa kesan? Fatafshalu wa tazhaba rihukum, kamu akan gagal dan hilang kekuatan kamu. Itulah sebab kita umat Islam ni kena bersatu. Kata di para pendakwah, nahnu dha'ifun bi nafsihi al-mu'minu dha'ifun bi nafsihi qawiyun bi ikhwanihi. Orang mukmin itu lemah kalau seorang dia qawi, dia akan kuat bersama dengan sahabat-sahabat dia. Apa satulah kita perlu adanya masyru'iyatu salatul jamaah, solat berjamaah ni digalakkan. Orang laki-laki mari, tuju apa? Nak suruh nampak kekuatan umat apabila kuatnya kita solat berjamaah. Ni main solat berjamaah duk buat dalam Facebook, ya Allah masjid tutup, sedih. Apa sedih? Waktu orang buka masjid, ai sedih pula lagi masjid. Sayang nak tinggal jawatan imam yang telah interim yang dia dapat. Masya-Allah tabarakallah. Maka inilah yang kita bimbang hari ini, kita tidak ambil pengajaran daripada ayat ini. Pengajaran tak ambil. Balas sama-sama. Ahli-ahli penguasa balas sama dia. Penuntut-penuntut ilmu duduk balas sama kita. Dah, masalah kecil-kecil lah. Nak cabut rumput, tak cabut rumput atas kubur. Balas. Nak apa tu? Apa kita nak kata? Dunia ni semuanya penuh dengan tanakut, penuh dengan perbalahan. Maka kita belajarlah ilmu bagaimana menguruskan khilaf al-ulama supaya kita senang hidup, insyaAllah. Baiklah, kalau duk sibuk dengan, setiap orang duk sibuk dengan qila wa qala, duk sibuk dengan kata-mengkata aku, jawabnya kita tidak akan ke mana-mana. Para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 15. Kalau cara panjang ni tak geraklah ayat kita ni. Mereka ni, ayat yang kedua kata layak ilun, sebab akal tu diperlu untuk memahami supaya kita jadi kaumun, orang yang mempunyai kepahaman. Kalau akal tak guna, layak kaun wa layak ilun, dua-dua tak ada sekali. Pasal itulah orang buat gambar ni, anak-anak kita duk main Facebook ni, ada gambar monyet menawan kereta. Tengoklah gambar monyet, dia pergi surai kereta, tuai kereta tu lari, bermakna dia sudah dapat menguasai sebuah kereta. Monyet ho, naik atas-atas, ada masuk dalam pegang steri, sengih-sengih suka dengangor mulut monyet. Maknanya dia boleh menguasai kereta, tapi dia tidak boleh, tak boleh menafaat daripada kereta. Sama di mana dia boleh bawa, dia ada tak mana lesen kan, nak bawa start pun tak reti. Kita hari ni pun kadang-kadang kita jangan jadi macam ni. Bila kita tidak ada strategi, tidak ada perancangan yang molek, kita boleh menguasai tapi tidak boleh berkuasa. Ini bahaya. Ada satu lagi gambar menarik juga. Gambar kura-kura keluar daripada kulit dia. Tengok. Kura-kura ada lah kulit. Kulit dia keras ke lembek? Keras. Kalau ada orang mari keluar, dia masuk kepala dalam kulit. Betul tak? Satu hari kura-kura, pom, dia boleh keluar daripada kulit dia. Kulit di bawah dia naik atas, sengih dia suka. Bermakna dia telah merdeka. Betul ke merdeka? Kita hari ni pun, oh, kebebasan, reformasi,
apa benda yang kita buat, right to right ini, nak bebas. Hak sebenarnya bebas daripada apa? Yang orang putih duduk berjuang ni, woman like, woman apa ni, woman lib, berapa dia kebebasan ni, perjuangan dia, semuanya nak bebas manusia daripada ikatan agama. Duduk situ. Oh bebas, tapi kau duduk atas tu berapa lama? Nyeketik semut mati buat dia tu. Ha, tak, sebab dia sudah tidak ada benteng pertahanan. Kita macam tu juga. Bebas daripada agama, jawabnya kita akan kecundang. Allah Ta'ala gambar di sini. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Keadaan kaum Yahudi itu, yakni kaum Yahudi Bani Nadir yang diceritakan dalam perihal ayat ini, surah ini, dan juga Yahudi yang lain, samalah seperti orang-orang Yahudi dari suku Yahudi yang terdahulu, sedikit dari mereka. Siapa dia? Yahudi Bani Qainuqa. Tengoklah dalam buku yang anda tulis ni, Sejarah Madinah Munawarah ini, dan kembar dia Mekah. Dalam buku Sejarah Madinah ni sudah ada kita punya sejarah Bani Yahudi. Ada tiga yang. Maknanya Allah kata apa? Min qabli khariban. Sebelum pada mu tahu yang kedua sudah berlaku. Yahudi Bani Qainuqa sudah dihalau. Hari ni mu pula Bani Nadir, tak insaf kamu ni. Yang telah merasai akibat yang buruk di dunia disebabkan bawaan kufur mereka, hasad dengki mereka, dendam mereka kepada Islam, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat. Dua-dua kena berlaku. Atas dunia pun kena, atas di akhirat esok kena. Dan satu lagi bani yang sedang menunggu untuk kena, nama dia Bani Quraizah. Ini berlaku pada tahun yang kelima nanti, insya-Allah. Allah Taala buat gambaran. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur. Sikap orang munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan ketika dia berkata kepada manusia. Dia kata apa? Ukfur. Falamma kafara qala inni bari'um min inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan berkata, hey manusia, berlaku kufurlah kamu. Kalau kamu kufur, aku akan tolong gini. Oh, sedak dia buah. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripada kamu, dan sebenarnya aku takut pada Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Baru dia istihar, dia ni takut ke Tuhan sebenarnya. Bila? Nuh, di akhirat esok. Para jemaah ingat tak? Dalam siri-siri yang anda baca kita Al-Alamul Akhir, siri-siri pengembara akhirat, ada satu tajuk, perbalahan manusia dengan syaitan di akhirat esok. Baloh. Mula syaitan ajak aku dulu. Syaitan kata, aku ajak je. Yang kau ikut buat apa? Tak boleh kata apa. Sengih berlaku saja. Apa kesan? Kesan daripada syaitan dengan ni. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wazalika jazau zalimin. Allah. Dan maka kesudahan keduanya, bahawa mereka berdua ditakkan dalam neraka, kekal mereka di dalamnya, yang demikian itulah balasan makhluk-makhluk yang zalim. Allah kata apa? Hei, panjang cerita. Tak. Dalam ayat ini, Allah namakan syaitan. Syaitan mari ajak. Adakah syaitan itu maksud dia jin saja? Jawab dia, syaitan ni jin dan manusia sekali. Makhluk perusak atas dunia ni siapa dia? Ada orang yang diajak oleh syaitan. Syaitan sungguh. Kau bertaring itu. Kalau ada taring lah. Kita betul aja tengok. Na'udzubillah. Dan ada syaitan di kalangan manusia yang diajak manusia supaya buat benda tak baik. Di akhirat esok dia baluh dua tu. Mu ngajak aku dulu. Mu ikut aku. Kamu goda aku dulu. Dah apa kamu percaya? Dia duduk balok. Dalam neraka belakang dah tu. Allah kata, fakana akibatahuma
annahuma fi nari khalidina biha. Oh, kata di setengah daripada ahli tafsir, dia cerita tentang perbalahan ini, syaitan dengan manusia ini, seorang yang alim, nama dia Barsisa dengan Sa. Tulis Barsisa. Barsisa ni katanya orang baik, tapi dia telah digoda oleh syaitan sehingga berlaku perbuatan terkutuk. Dia pergi zina dengan orang perempuan tu, kamu dia perempuan itu mengandung, lepas tu dia bunuh pula. Oh, sudah. Syaitan pun mari. Tok Syekh, mu sekarang ni zina, lepas tu mu bunuh. Mu nak selamat ke tidak? Oh, naklah. Dia kata kalau nak selamat, boleh je. Mu sujud pada aku, aku bebaskan kamu. Oh. Si Barsisa ni, tak apalah, sujud apa ni kita taubat. Perok dia sujud, syaitan pun lepas diri. Dia jadi kafir, syaitan kata aku tak. Macam ni, syaitan, dia akan berlepas diri setelah orang tu telah menjadi hamba dia. Ingat, cerita ni masyhur. Ada satu lagi cerita dalam yang diceritakan oleh tafsir, nama dia Bal'an bin Ba'urah. Ha, ini orang Ali, Bal'an bin Ba'urah. Kau ni Barsisa ni ahli ibadah. Ibadah-ibadah kuat, digoda oleh syaitan, zina, bunuh orang. Akhir kali dia sujud pada syaitan, na'uzubillah. Ini bahayanya kita beribadat saja tanpa ilmu. Ingat baik. Bahayanya beribadat tanpa ilmu, dia akan jadi Barsisa. Bahayanya orang ada ilmu yang tidak beramal, dia akan jadi seperti Bal'an bin Ba'u, Bal'an bin Ba'ura. Bal'an. Namun begitu, tanda pelajar-pelajar. Penting ni tanda. Hazihil qissah la yasla tasluh an yufassara bihal Quran. Kisah ini tak bolehlah kita buat jadikan sebagai tafsir Quran, sebab dia tidak ada sanad yang boleh kita pegang. Dia termasuk dalam riwayat Israiliyat. Yang kita sebut ni sebab apa? Sebab ada dalam kitab-kitab tafsir. Eloknya tafsir kita ni munazzah, dibersihkan daripada unsur-unsur Israiliyat. Baiklah para jemaah sekalian, syaitan yang berbaloh ni sama ada syaitan jin atau syaitan manusia, dua-duanya baloh belaka di akhirat esok. Maka kita sebagai orang yang orang yang beriman, ambillah pengajaran daripada ni. Yahudi dihala keluar daripada Madinah, munafikin telah makhzul, telah malu besar dan tak dapat apa-apa perancangan jahat yang mereka nak di Madinah Al-Munawwarah, yang benangnya Islam dan umat Islam yang terus berkuasa di dunia, dan insya-Allah mereka di syurga di akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebagai persiapan untuk kita mencapai keridaan Allah Azza wa Jalla, untuk kita pergi ke syurga Allah, apakah persiapan kita? Insya-Allah ayat 18 dan sehingga akhir surah kita akan bincangkan. Allah Taala khatamkan surah ini dengan panggilan membuat persiapan setelah kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada Yahudi dan juga Nasara dan juga munafikin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jangan kita ngamak mereka bersatu, hati dia tak satu. Demikianlah segala pakatan-pakatan dunia ini, kalau tidak berpaksikan kepada Islam, mereka akan gagal. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-18 pada siri yang terakhir dalam surah ini insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.